Pandemi COVID-19 bukanlah halangan untuk menciptakan sebuah karya. Hal ini dibuktikan oleh komunitas fotografi, yakni Photospeak, yang menyelenggarakan pameran foto. Untuk informasi selengkapnya, berikut liputannya untuk Anda. Komunitas Photospeak UIN Bandung menggelar pameran di tengah pandemi bertajuk Paradigma. Pameran yang diselenggarakan mulai 14 sampai 18 Maret 2021 ini berlokasi di Dago The Huis, Jalan Bukit Dago Utara, nomor 53A, Kota Bandung, dan juga digelar secara virtual via Art Steps. Pameran yang memakan waktu 7 hingga 8 bulan untuk persiapan ini menampilkan sebanyak 62 foto dengan 9 diantaranya merupakan foto story. Karya yang ditampilkan merupakan karya dari 9 anggota Photospeak, yaitu Alfi Aldianto, Aulia El Salam, Fadi Lutfi, Fahri Faldo Rahman, Fahrul Maulana, Irfan Dharma Putra, Miftahuddin Mulfi, Robby Fatan Korib, dan Siti Mareta. Robby Fatan selaku ketua pelaksana memaparkan bahwa pameran yang bertemakan paradigma ini memiliki makna memandang suatu hal dengan tujuan untuk memvisualisasikan keberagaman pandang dari masing-masing orang. Kalau dari kenapa Photospeak ingin mengambil paradigma, tergantung dari proyeknya masing-masing gitu. Jadi setiap proyek si pameris masing-masing mempunyai pesan khusus dari si paradigma tersebut. Ada yang tentang body shaming, ada yang tentang mencintai diri sendiri, dan ada yang tentang lingkungan gitu. Jadi kita di sini menampilkan visual si pamirsa itu tentang pandangan mereka yang berbeda gitu. Siti Mareta yang merupakan salah satu pameris merasa senang karena bisa membuktikan bahwa perempuan juga bisa berkarya. Senang banget sih, apalagi melihat prosesnya lama ya, sekitar 7-8 bulan, dan aku sebagai perempuan senang kayak bisa ngebuktiin gitu bahwa perempuan itu tidak terbatas, kalau berkarya aja. Salah satu pengunjung mengatakan bahwa pameran ini menampilkan karya yang bagus untuk dinikmati, dan setiap pameris memiliki ciri khasnya masing-masing. Bagus sih, semuanya punya ciri khasnya masing-masing. Bagus, pokoknya apa ya? Aku nggak pernah, ada beberapa yang aku belum pernah lihat, jadi bagus lah. Jalan ceritanya juga bagus. Oh, iya. Apa suka? Suka berarti menarik banget ya. Menarik banget ya. Digelar mulai pukul 10 pagi sampai 4 sore waktu Indonesia Barat, pameran ini menerapkan sistem bergilir agar tidak terjadinya kerumunan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Ani Mulyani dari Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan Bandung OKE TV melaporkan.